Welcome to my channel. Jangan lupa share, like, and subscribe. Kembali lagi ke si Pak Logi. Dari niacinamide yang diklaim 10% di kemasan, hasilnya menunjukkan angka, guys, 0,45. Lemes nggak? Doktif kaget. Swear, doktif kaget banget. Brand besar, pabrik besar dengan BE atau brand ambassador Pak Le. Pak Le Min. Ho. Pak Le lo ya, Pak Le. Doktif sih pernah ketemu Pak Le, ya mungkin udah lama banget ya. Yang jelas sih sebelum COVID kayaknya. Soalnya Doktif itu ke Korea bisa setahun 4 kali, guys, ya. Jadi teman-teman Doktif banyak di sana. Doktif biasanya berdiskusi tentang formulasi skincare. Jadi Doktif pernah tuh ketemu sama beliau. Ya mungkin karena mahal kali ya BA-nya ya, mahal. Tapi tolong dong diperbaikin ya, meskipun mahal tapi kan sudah diklaim di sini 10% dan niacinamide itu kan murah banget ya, jadi tolong diperbaiki. Oke. Nah, nanti nih next part kita bakalan ngebahas brand yang ditanya-tanyakan sama masyarakat. Brand dengan inisial O. Oke? Pada tahu enggak brand apa? Jawab di komen ya, guys. Oke, sampai ketemu di part-part berikutnya ya, guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye.